Di dalam buku Modul Transisi, muka surat 31, terdapat contoh kad menu makanan. Menu makanan ini biasa awak jumpai di restoran ataupun kedai makan. Untuk aktiviti di muka surat 32 di dalam modul transisi, murid perlu mencipta sendiri kad menu makanan. Murid boleh memilih untuk mencipta menu sarapan pagi, makan tengah hari ataupun makan malam. Ice cream and cake, burgers and fries and a big milkshake, fruit and vegetables, carrots and peas, chocolate cookies and a cup of tea. Potatoes and meat, soup and salad and something sweet, eggs and sausages, fish and rice, a bottle of juice with pizza is nice. Eat, eat, drink, drink all day long. Eat, eat, drink, drink all day long. I eat and drink and I sing. All day long. Untuk aktiviti di muka surat 33 modul transisi, murid perlu menulis semula dan mewarnakan gambar minuman yang ada di dalam modul. Untuk aktiviti di muka surat 34 modul transisi, murid perlu bijak memilih yang mana satu pilihan kamu. Tandakan di ruang yang disediakan. Untuk aktiviti muka surat 35 modul transisi, lihat kepada gambar. Bulatkan objek yang sepatutnya berada di dapur. Michael dan ibunya berada di pasar basah. Mereka hendak membeli beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedang Michael berjalan ke hujung pasar, dia dapat menghidu bau yang datang dari satu penjuru. Berasa ingin tahu, dia berjalan lebih dekat untuk mencari sumber bau dan melihat beberapa beg sisa makanan di atas lantai. Dia berkata di dalam hati, ini tidak mungkin menjadi punca bau tersebut. Kemudian, dia menemui makanan yang rosak di dalam tong sampah yang terdedah kepada udara. Roti yang berkulat dengan bau masam. Buah-buahan juga telah berubah warna dan tekstur. Makanan yang rosak adalah berbeza dari makanan mentah atau segar. Makanan yang rosak berbeza dari segi bau, warna, tekstur dan rasa. Sesetengah makanan yang rosak juga dipenuhi kulapuk. Kita boleh mengesan makanan yang rosak dengan menggunakan diria kita. Kita menggunakan diria rasa untuk mengesan rasa yang tidak menyenangkan dan diria bahu untuk mengesan bau yang tidak menyenangkan. Kita menggunakan diria sentuh untuk merasa perubahan pada tekstur makanan yang rosak dan diria lihat untuk mengesan kehadiran kulapuk dan perubahan warna. Untuk aktiviti muka surat 37 di modul transisi, murid perlu warnakan makanan rosak di bawah.
Keselamatan makanan. Untuk menyimpan makanan, kita boleh mengadakan almari lauk, bekas tertutup, peti sejuk dan juga tudung saji. Ianya untuk mengelakkan makanan daripada dihinggapi lalat ataupun benda asing. Untuk aktiviti muka surat 38 di modul transisi, murid perlu lukis dan warnakan gambar tudung saji. Sekian saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar.